Komitmen kesihatan mental seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham semalam, bagaimana pentingnya pemahaman dan pengurusan emosi dan juga mental pada ketika ini, kerana kita sedia maklum pandemik COVID-19 ini turut menjejaskan mental bagi masyarakat. Jadi peranan kita sangat penting untuk kita bincangkan kepada anda pada hari ini berkenaan harapan menempuh ujian. Ya, jadi kita melihat juga dari segi persediaan dan juga persediaan mental dari perspektif agama dalam menghadapi permasalahan mendatang. Jadi kita bersama dengan Ustaz Muhammad Norderos, Timbalan Presiden MIASA. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Munawar. Ya, baik. Jadi kita bawakan mesej yang positif pada semua, bagaimana untuk kita bangkit dan bersemangat. Pertama sekali, bagaimana untuk kita memahami penyakit mental menerusi kacamata ajaran Islam. Baik, kalau dari pandangan rasmi, daripada pandangan pakar psikologi ataupun psikiatri, mereka mengatakan bahawa penyakit mental itu adalah satu gangguan kepada minda dan juga perilaku seseorang sehingga mengganggu fungsi hidupnya. Jadi kalau kita lihat daripada perspektif agama, apa yang agama tambah, apa yang agama sumbang dalam memahami isu kesihatan mental ini? Agama menyertakan sekali aspek rohani, aspek spiritual. Bahawa kita sebagai manusia ini, kita bukan sahaja makhluk yang ada tubuh, kita bukan sahaja makhluk yang ada otak, tetapi kita juga ada soul, kita ada spirit, kita ada roh, ada rohani. Dan dalam masa yang sama, saya melihat daripada kacamata Islam secara khusus, kerana saya tidak layak cakap berkenaan agama lain secara umum, dalam Islam juga memberi penekanan kepada fungsi otak. Berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak sedar bahawa otak ini bukan sahaja mengawal organ dalaman kita, mata, telinga, tetapi otak juga berperanan mengawal emosi kita. Kan? Bila kali terakhir kita dengar ceramah-ceramah agama berkenaan dengan kepentingan otak dan kaitannya dengan iman dan kaitannya dengan hati. Jadi agama memberitahu kita bahawa kedua-dua aspek ini, aspek jasmani dan aspek rohani ini, apabila manusia dihantar ke muka bumi ini, dia infused. Infused ni maksudnya telah meresap. Apa berlaku kepada rohani boleh memberi kesan kepada otak dan tubuh, dan apa berlaku kepada otak dan tubuh boleh memberi kesan kepada rohani seseorang. Itu kesinambungan di antara otak dan juga aspek rohani juga sangat penting dalam hal ini. Mungkin Ustaz juga boleh memberikan penerangan berkenaan peri pentingnya agama dalam kita memastikan kesejahteraan bukan saja aspek mental, malah aspek kerohanian juga sangat penting untuk kita mengatasi permasalahan mental dan juga ketidakstabilan emosi khususnya dalam tempoh pandemik ini, Ustaz. Baik, kami daripada MIASA, kami melihat bahawa statistik-statistik ataupun dapatan-dapatan daripada pengkaji-pengkaji yang kita kata religion neutral, maksudnya mereka tidaklah menyebelahi agama ataupun tiada agama, tetapi dapatan mereka itu menyokong menyokong pendekatan keagamaan. Saya bagi contoh dapatan-dapatan daripada banyak negara berkenaan dengan golongan manakah yang paling terdedah kepada suicidal ideation, iaitu terfikir untuk bunuh diri, ataupun suicidal attempt, cubaan bunuh diri, ataupun bunuh diri itu sendiri. Mereka dapati bahawa golongan yang tidak beragama, golongan yang jauh daripada agama, ataupun golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, mereka ini lebih vulnerable, lebih terdedah untuk jatuh dalam mental illness, untuk melakukan suicide attempts. Ya. Jadi ini adalah satu apa kita kata fakta yang kita tidak dapat lagi nak elak. Kajian ini dilakukan bukan setakat di negara-negara beragama, tetapi negara-negara yang kita lihat kadar keagamaannya juga rendah. Dan ada seorang pakar psikologi barat bernama Carl Jung. Dia kata dalam pengalaman dia merawat sakit mental selama 30 tahun, dia dapati bahawa mereka-mereka yang sembuh semuanya adalah mereka-mereka yang kembali kepada kefahaman agama mereka. Ini satu kenyataan yang besar yang dibuat oleh Carl Jung sebenarnya. Tidak ada yang baik, dia kata, kecuali mereka yang kembali kepada kefahaman agama mereka. Dan kalau kita lihat statistik satu lagi saya boleh bawa berkenaan dengan cara hidup yang ditegah agama, contoh kita ambil contoh LGBTQ lifestyle.
Ini saya jelaskan sebab kami daripada MIASA, kami menekankan peri penting yang haram itu memudaratkan kesihatan mental seseorang. Kajian menunjukkan bahawa mereka-mereka yang ada kecenderungan hidup secara kita kata LGBTQ ini, mereka juga terdedah kepada penyakit mental lebih tinggi daripada orang lain. Dan ini bukan kerana stigma. Ini bukan kerana stigma masyarakat. Kerana negara-negara yang penerimaannya itu lebih tinggi kepada kehidupan cara lifestyle LGBTQ juga, di sana juga statistik mereka tinggi. Penyakit mental di kalangan mereka adalah tinggi. Jadi agama masuk untuk memperbetulkan kesilapan-kesilapan ini supaya masyarakat tidak jatuh ke dalam lembah penyakit mental. Baik Ustaz. Baik, dalam masa yang sama juga kita buka talian pada anda semua untuk menghubungi kami 03-2282-9841, 03-2282-9841 untuk anda berbicara dengan Ustaz dan masa yang sama menyatakan lagu Nukadi, nak menyuarakan perasaan anda yang akan dijawab oleh Ustaz Muhammad Nur pada waktu ini. Kita akan tentang harapan menempuh ujian. Okey Ustaz, dalam masa yang sama apabila kita ni sampai ke tahap mempunyai penyakit mental, kesihatan mental yang tidak stabil, kita akan dikaitkan dengan kekurangan ilmu dan cetek ilmu agama, dan kita akan cakap ceteknya iman kita. Tetapi kalau dilihat daripada banyak kajian yang dilakukan, bahawasanya mereka yang beragama yang tidak tinggal solat dan sebagainya juga turut diuji dengan perkara yang sama, okey, dan melakukan banyak kebaikan. Jadi kita permanen, kita perlu menggali kembali apa sebenarnya unsur-unsur yang ada dalam ajaran agama kita dalam kita mencegah berlakunya penyakit mental ini ataupun sekurang-kurangnya tidak sampai ke tahap yang serius, Ustaz. Baik, terima kasih, soalan penting ni. Baik, mungkin apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada sedikit kekaburan. Saya mohon maaf jika kalau ia mencetuskan kekaburan. Orang yang beragama bukan bermakna mereka tidak boleh terkena penyakit mental. Tidak. Tetapi mereka-mereka yang ada, kita kata, kejauhan ataupun tidak merasa kepentingan dengan beragama atau jauh daripada Tuhan, ada vulnerability. Maksudnya lebih terdedah. Dan kami di MIASA juga, kami menerima ramai pesakit-pesakit yang secara zahirnya adalah orang-orang yang sangat mementingkan agama. Sangat mementingkan agama. Sebab itu, di awal sesi saya tadi, saya jelaskan berkenaan dengan peranan otak juga sebenarnya. Ia bukan sahaja rohani seseorang ataupun minda seseorang itu boleh bermasalah. Tetapi kalau otak ada ketidakseimbangan kimia, ini sudah disebut oleh Abu Zaid Al-Balkhi hampir 1000 tahun lepas sebenarnya. Bahawa ada bentuk tekanan ataupun depression yang bukan disebabkan oleh psikologi seseorang ataupun iman seseorang. Tetapi ia disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh. Dan hari ini kita tahu ada isu neurotransmitter, kan? Serotonin seseorang, dopamin seseorang, betapa pentingnya perkara-perkara ini untuk diseimbangkan. Jadi mereka-mereka yang solat, puasa, zakat, haji ataupun mengamalkan agama masing-masing tetap boleh kena penyakit mental yang bersumber daripada ketidakseimbangan pada tubuh ataupun kecederaan ataupun environment sekeliling yang mungkin memberi tekanan yang begitu hebat yang mana seseorang itu tidak mampu tangguh. Baik Ustaz, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan topik kita pada hari ini, kita sekarang ini mempunyai seorang pemanggil iaitu Encik Rashid dalam talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Encik Rashid, teruskan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya soalan. Bagaimana penyakit mental serang budak remaja? Adakah penyakit mental boleh bawa ke? Itu saja soalan. Okey. Cik Rashid bertanya bagaimana serang penyakit mental ini boleh menyerang remaja, dan yang keduanya, adakah penyakit ini boleh membawa maut? Baik. Yang pertama, ia menyerang remaja. Hari ini kita lihat ya, kadar bunuh diri di kalangan remaja semakin meningkat ya. Tidak pernah berlaku dalam sejarah ketinggian statistik seperti ini globally ya, globally. Bagi pandangan kami di MIASA, kami melihat faktor utamanya sebenarnya adalah lifestyle hari ini. Lifestyle anak-anak muda hari ini yang pertama sekali, kehidupan bersosial itu agak terganggu kerana sudah ada virtual reality. Reality yang kita kata reality buatan lah. Berinteraksi dengan manusia melalui games, permainan video, melalui internet, dan kurangnya interaksi real, real human to human interaction, interaksi manusia kepada manusia secara real itu kurang dengan mak ayah, dengan kawan-kawan, sehingga ramai remaja hari ini sudah hilang kemampuan intrapersonal skill. Dia tidak tahu lagi nak bercakap dengan orang tua macam mana,
kan, tak tahu nak bercakap dengan orang yang lebih muda daripada dia macam mana. Jadi apa mereka buat? Mereka masuk dalam gua masing-masing, mereka main video game dan mereka kekal dalam virtual reality tersebut. Dan sudah tentu terperangkap dalam gadgets. Dan ini memang sudah banyak kajian menunjukkan bahawa bila kita terpisah daripada kehidupan sosial, interaksi sosial yang sihat, dia adalah kesan yang tidak baik, membawa kesan yang tidak baik kepada jiwa seseorang. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah ia membawa mati? Sudah tentu. Ya. Kalau kita lihat kes-kes bunuh diri, kita boleh mengaitkanlah dengan tekanan pada minda seseorang yang beliau tidak mampu tanggung dan akhirnya menyebabkan seseorang itu mengambil nyawa. Kalau kita ambil contoh anxiety, anxiety ini kadang-kadang dia ada simptom-simptom seperti sakit jantung. Kan? Tu orang kelangkabut, bila kena anxiety, dia ingat dia ada sakit jantung. Tapi bila jumpa doktor, tidak. Tapi kalau tidak faham, dia juga boleh membawa bahaya kepada nyawa seseorang. Ya? Kalau tidak faham simptom-simptom depression, mungkin salah diagnose. Bila salah diagnose, lambat jumpa pakar. Bila lambat jumpa pakar, boleh membawa kepada suicidal ideation. Ini masalah dia. Itu penerangan yang cukup jelas daripada Ustaz berkenaan bagaimana kita perlu bersama-sama untuk kita mencegah daripada keadaan penyakit mental ini daripada bertambah serius. Dan seperti yang kita sedia maklum, semalam 10 September merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia. Dan ia sangat penting untuk kita war-warkan, untuk kita meningkatkan kesedaran berkenaan risiko daripada penyakit mental ini. Baik, Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil dari Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya, baik, Cik Alif. Teruskan, Cik Alif. Saya ada soalnya nak tanya. Macam mana nak elakkan daripada masalah mental? Macam mana nak elakkan daripada masalah mental? Baik, kita akan minta jawapan daripada Ustaz. Baik, ini soalan yang umum tetapi penting ya. Ya. Saya bercakap daripada perspektif solusi yang dibawa oleh agama. Ya. Ya. Kalau kita lihat agama secara umum, saya bukan bercakap kenaan Islam sahaja, secara umum, ada tiga komponen utama yang kalau kita ikut betul-betul, insya Allah, dia bukan setakat boleh mencegah, ia juga boleh merawat. Kesan rawatannya juga baik dan besar. Komponen pertama adalah komponen kepercayaan. Komponen kedua adalah komponen keteraturan hidup. Organization of life, aturan kehidupan seseorang. Dan komponen ketiga adalah komponen akhlak. Komponen akhlak. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan persoalan-persoalan besar dalam kehidupan seseorang manusia. Kenapa aku berada di sini? Bagaimana aku boleh berada di sini? Kenapa ada kesengsaraan? Kemana aku pergi selepas ini? Untuk apa semua ini? Ini soalan-soalan besar yang ada dalam komponen akidah dalam agama. Ramai yang jatuh dalam mental illness sebab tidak menjumpai makna hidup. Berapa ramai orang-orang yang bunuh diri, sebelum mereka bunuh diri, biasanya mereka akan kata, hidup saya sudah tidak ada makna lagi. Ini betapa pentingnya makna dalam hidup seseorang. Kalau tak ada makna pun manusia tak mau hidup lagi. Bukan sekadar tak ada air, tak ada makanan, tak ada pakaian, tak ada makna juga manusia tidak mahu lagi hidup. Jadi akidah membantu seseorang, memberikan jawapan kepada soalan-soalan besar ini. Nombor dua adalah keteraturan hidup. Ini dalam Islam dipanggil sebagai fiqah. Kan? Apa yang haram, apa yang halal, apa kewajipan seseorang, apa tanggungjawab dia, apa hak-hak dia. Ini semua kena atur balik. Kadang-kadang perkara ini, kecelaruan ini yang menyebabkan seseorang jatuh dalam masalah mental sebab apa? Sebab kecelaruan hidup. Tak tahu macam mana nak mengatur kehidupan. Jadi agama menyumbang kepada keteraturan tersebut. Komponen yang ketiga adalah komponen akhlak. Saya melihat bahawa rata-rata mereka-mereka yang mengalami penyakit mental, puncanya bukan daripada udara, puncanya bukan daripada gempa bumi, puncanya bukan daripada masalah ekonomi, puncanya adalah daripada akhlak manusia di sekeliling. Cara suami layan, cara anak layan, cara majikan layan, cara pekerja layan, cara kawan-kawan layan. Itu yang memberi tekanan besar kepada seseorang. Jadi untuk mencegah, agama mengajar kita untuk menjaga akhlak kita. Cara kita layan orang lain. Pastikan kita berakhlak dengan orang lain seperti mana kita nak orang lain berakhlak dengan kita. Itu the golden rule. Jaga ni insya Allah terjaga kesihatan mental kita. InsyaAllah.
Baik, jadi itu dia. Diharapkan Cik Alif dapat mengambil segala apa yang telah pun dinyatakan tali usas. Tapi dalam masa yang sama, kita ada seorang lagi pemanggil. Betul. Di dalam pada waktu ini. Okey, sementara itu kita nak tanyakan juga kepada ustaz tentang beberapa perkara. Tadi menunjukkan ada tiga komponen penting secara umum. Semua agama mendidik kita tentang perkara yang sama. Apa lagi bentuk-bentuk rawatan yang lain yang boleh kita lakukan dalam kita menangani situasi yang kita hadapi sekarang yang kita rasa sangat dengan izin, impossible untuk kita lalui sebab kita terlampau sakit sekarang ni melaluinya dan sangat mustahil untuk kita ke depan bagi mereka yang sedang menghadapi kesukaran itu pada ketika ini. Baik, satu perkara yang agama sumbangkan ya adalah kebersamaan. Hari ini bila kita diuji dengan ujian yang begitu teruk ini, caranya bukanlah untuk kita bersendirian, menyendiri, memikirkan masalah apa aku akan buat, apa akan jadi dengan negara ini, apa akan jadi dengan masa depan aku. Tidak. Agama ajar kita untuk bangkit, cari siapa yang aku boleh tolong. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tolong manusia lain, Allah akan tolong dia. Itu formula. Bukan saya masalah, saya tolong diri saya. Bukan. Saya ada masalah, saya cari siapa yang saya boleh tolong. Dengan cara itu, Tuhan akan membantu kita. Bukan Tuhan saja, of course lah. Allah akan menggerakkan manusia untuk juga membantu kita. Bila ada rasa kebersamaan, baru kita akan nampak cahaya di hujung terowong. Maksudnya nak nampak harapan. Nak nampak harapan itu dia kena bersama manusia lain. Khususnya mereka-mereka yang pernah melalui era kegelapan, era jatuh tapi telah berjaya bangkit. Orang-orang seperti ini boleh beri kita inspirasi sebenarnya. Cari mereka. Mereka ada di luar sana. Wah, cantik penerangan daripada Ustaz, indah perumpamaan bagaimana Ustaz menerangkan ataupun menekankan aspek kebersamaan dalam situasi semasa khususnya kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil Ustaz daripada Johor Bahru. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya Puan, silakan dengan soalannya Puan. Macam ni, saya adalah salah satu sakit mental yang dah beransur boleh lah, tapi masih lagi buat rawatan sekretari JB. Selepas saya keluar daripada pusat tu, pusat daripada rawatan tu, stigma masyarakat selalu berbeza pada kami, pada saya, pada apa tu. Nak kerja pun dorang macam bias lah. Macam mana saya nak menghadapinya tu? Saya rasa lebih tertekan bila masa orang hati-hati je tu. Pernah kerja tu. Baik. Allahuakbar. Terima kasih saya ucapkan kepada yang menelpon. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya minta kepada rakyat Malaysia semua dengar rintihan ini. Kepada para majikan dengar rintihan ini. Keluarga-keluarga yang memiliki mereka-mereka yang ada penyakit mental dengar rintihan ini. Kepada siapa mereka nak beritahu? Kepada siapa lagi mereka nak ingatkan bahawa ya, kami ada penyakit mental, ya, kami dah mendapatkan rawatan, tetapi kenapa masih ada stigma di kalangan masyarakat? Stigma itu timbul daripada kejahilan. Kita pukul rata, gila. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sedangkan penyakit mental itu luas, dia sangat luas. Orang yang ada kebimbangan, kebimbangan yang melampau, masuk dalam penyakit mental, tapi dia tidak gila. Dia masih ada kewarasan. Mereka yang ada tekanan hidup yang besar, dia tidak gila, dia ada kewarasan. Cuma bebanan hidupnya itu besar. Jadi itu yang saya sebut tentang akhlak tadi itu. Ini masalah akhlak sebenarnya. Kita tidak menjaga mulut kita, kita tidak menjaga pertuturan kita. Sebab itu kami dalam Miasa, antara perjuangan kami adalah menyebarkan kesedaran dan menghapuskan stigma ini. Saya jemput Puan untuk jadi ahli pada Miasa dan kita sama-sama perjuangkan menghapuskan stigma di kalangan masyarakat. Dan juga advokasi, kerja-kerja advokasi kepada majikan-majikan untuk membuat kerja kemasyarakatan untuk mengambil, employ mereka-mereka yang pernah ada sejarah penyakit mental ataupun sedang melalui penyakit mental, yang sedang melalui proses recovery. Ambil mereka, employ mereka dan boleh bincang dengan kami di Miasa. Kami ada program di mana kami twinkan, iaitu pasang-pasangkan mereka yang bersesuaian dengan sektor dan bersesuaian dengan kemampuan mereka. Jadi saya mohon kepada semua, tolong hapuskan stigma ini. Kalau tak faham, jangan komen.
Kalau tak faham, tambah ilmu. Cukup. Nabi kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Cakaplah benda baik atau dia. Baik, itu saranan daripada Ustaz. Betapa pentingnya kita sebagai masyarakat pada ketika ini untuk bersama-sama kita hentikan stigma kepada pesakit-pesakit mental ini, kerana kita lihat aspek kesihatan mental ini ianya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dalam komuniti kita, dan juga bersama-sama dengan sistem sokongan sosial insya-Allah dapat membantu kita memastikan kesejahteraan umat dan juga komuniti secara keseluruhannya. Ya, jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nodiros di Malam Prasidemiasa bersama kita pada waktu ini. Terima kasih banyak atas pencerahan yang banyak.